Assalamualaikum teman-teman. Bayu Junior sini. Udah lama sekali nggak upload video. Udah 3 minggu kayaknya nggak bikin video. Jadi di komentar itu banyak sekali yang nanya speknya si baby ini. Dari mulai ukuran gear sampai mesin segala macam lah pokoknya. Padahal sering disebutin juga di tiap video. Tapi banyak yang nanya. Jadi daripada saya jawab satu-satu, saya bikin konten aja, kan lumayan. Tapi sebelum mulai, kita bumper dulu. Oke, jadi si baby ini F1 ZR full clutch tahun 2003. Warna aslinya kayak gini, biru putih. Saya beli di tahun 2017 atau 18 ya. 2017 akhir lah. Aduh, hujan. Terus belinya itu murah, cuma beli 4 juta setengah waktu itu. Tapi kondisinya ya kayak gitu, mesin juga seadanya. Sama body-body sih komplit, cuman ya udah pada jelek lah. Aduh, gerimis lagi. Di restorasi ganti bodinya. Kita dari bodi dulu ya. Bodinya ini full baru, kecuali spakbor belakang belum diganti. Full baru semua, original. Lampu juga baru, strippingnya juga baru, original juga. Habisnya ini berapa duit? Aku lupa ya. Tapi untuk ada hujan. Hujan. A few moments later. Jadi untuk body-body ini udah baru semua, terus stripping baru original. Dulu harganya masih murah, tapi sekarang udah mahal. Strippingnya aja udah nyampe 1 juta setengah, sekarang kalau dulu cuma 500.000. Terus kita ke bagian kaki-kaki. Tusuk beker standar, belakang SS, peleknya standar, cakramnya masih standar. Terus bannya depan pakai FDR MP76 9080, yang belakang pakai Corsa apa ya? Lu lupa deh, nanti dikasih lihat deh. Corsa ukurannya sama 9080 juga. Untuk ban ini lumayan enak lah buat harian, gak terlalu boros juga, gak terlalu cepat habis. FDR yang MP76 awet setahun lah, setahun masih kepake. Kalau yang Corsa tuh baru beli kemarin, tapi tampilannya jadi lebih kecil kalau yang Corsa. Kalau FDR kelihatan gede. Lalu pindah ke mana ya? Mesin deh. Aduh, becek. Kalau mesinnya ini oversize-nya oversize 100, belum porting. Headnya standar. Karbu standar, cuman pilot jetnya pakai 22,5. Main jetnya pakai 130-nya bawaannya. Lalu knalpotnya pakai standar bobok. Yang dibobok itu bagian perutnya aja, terus ditipisin. Terus kalau bagian silinsernya itu tetap standarnya. Aduh, muncrat, euy. Becek. Kalau silinser itu masih tetap standarnya, nggak dibobok. Apalagi ya? Oh ya, pengapiannya standar. Spool masih originalnya, terus magnet originalnya. Coilnya aja pakai Scorpio yang 5 BP. Jangan tanya kenapa pakai ini.
karena dapetnya yang inilah. Lalu udah sih sebenarnya itu aja. Itu aja yang diganti. Kalau ngerestorasi motor ini yang habis banyak itu buat bodi. Buat bodi-bodinya. Kalau mesin mah mesin mah sedikit belum diapa-apain. Rencananya sih emang mau ke Mang Dadan, cuman duitnya belum ada. Pengen diporting, terus sehernya di overses lagi, kan udah baret. Cuman duitnya belum ada. Oh ya, gearnya ini pakai 1439. Rantai 428. Paling sering ditanyain sih gear. Nggak tahu kenapa. Padahal kalau gear itu sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya kalian tinggalnya di daerah yang banyak tanjakan, ya pakai yang gear gede lah. Ya naiknya satu mata, dua mata lah, naik dua mata, jangan lebih dari itu, nanti nggak enak. Sebenarnya tergantung kebutuhan sih ya kalau gear ya. Yang pasti kalau mesinnya standar itu naik 2 mata, yang untuk belakang naik 2 mata atau turun 2 mata udah cukup. Terus nggak terlalu signifikan juga ngaruhnya. Nggak ganti gear tiba-tiba kencang, enggak. Biasa aja. Kalau pengen kencang ya di porting lah. Porting. Terus pengapiannya jangan pengen kenceng, ganti gear, gak ngaruh banyak. Cuman kalau buat willy-willy enak pakai gear 39, ini lebih enak. Kalau pakai 37 bisa sih, cuman gasnya harus gede. Bocah lagi willy-willyan. Udah sih gak banyak dari motor ini yang dioprek-oprek, cuma segini aja. Rem juga masih standar. Cuman kalau lari ya enak sih. Masih enak buat ngejar-ngejar motor muda mah. Mungkin itu aja videonya, nggak banyak, cuman pengen jawab pertanyaan-pertanyaan kalian aja sih. Yang nanyain gear itu pakai 1439, terus mesinnya udah porting belum? Ini belum, cuma overses 100. Terus apa lagi? Apa lagi? Aduh, polisi. Gear 1439, mesinnya belum porting, cuma overses 100, karbu standar. Pilot jetnya 22,5. Ini sebenarnya udah sering diomongin di video, cuman gak apa-apa ya, video singkat aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, terus share videonya kalau video ini bermanfaat enggak sih. Share aja lah. Jangan lupa nyalain juga tombol notifikasinya. Sorry kalau minggu-minggu ini jarang upload video, tapi nanti kedepannya pasti upload lagi. Oke, see you on the next video. Bye.